in this seemingly endless struggle. Sir Henry Gurney is here seen at the installation and investiture of the Raja of Perlis, one of the Malay states, soon after he became High Commissioner. His murder by communist bandits is a grievous loss to all races in the country, for his administration was justly popular. The outrage rivets attention once again on the long and bitter struggle in Malaya. It also underlines the courage of those engaged in it. Sir Henry deliberately drew the fire away from his car, and his wife escaped the bullets. Pada 6 Oktober 1951, di jalan inilah di mana seorang pesuruhjaya tinggi British yang ditugaskan di Tanah Melaya pada ketika itu, yaitu Sir Henry Gurney terbunuh dalam serangan hendap pihak komunis pada ketika itu. Di mana kejadian itu terjadi lebih kurang pukul 1 tengah hari. Dan pada ketika itu Sir Henry Gurney dari Kuala Lumpur dalam perjalanan menuju ke Bukit Pressure. Dikatakan Sir Henry Gurney ataupun nama penuhnya Henry Lowell Goldsworth Gurney terbunuh di bahagian sini ya. Di mana dia menerima beratus-ratus tembakan daripada atas bukit itu. Berdas-das tembakan pada ketika itu. Dia cuba untuk keluar daripada kenderaan yang dinaikinya pada ketika itu. Dan dia menerima beberapa das tembakan di bahagian kepala dan dada. Dan dikatakan dia terbaring di bahagian sini. Kejadian serangan hendap itu berlaku ialah di Batu 56.5 daripada Kuala Kubu Baru menghala ke Bukit Pressure dan berhampiran juga dengan Gap Rest House. On 6 October 1951, Gurney was killed in an ambush by communist insurgent from the Malayan Communist Party while on his way to a resort at mile 56 and half Kuala Kubu Road near Fraser Hill. According to the communist leader Ching Peng, the ambush was routine, the killing by chance, and the guerrilla only learned the high commissioner was among the dead from news report. Gurney's funeral took place on 8 October. He was buried in Chiraswa Cemetery in Kuala Lumpur in a ceremony that drew thousands of people. Dan dikatakan pada ketika itu pihak komunis yang melakukan serangan hendap itu hanya mengetahui yang Sir Henry Gurney telah terbunuh di dalam serangan hendap tersebut melalui surat kabar lah. Dan dikatakan juga mengikut dari beberapa kajian sejarawan, di mana Sir Henry Gurney terbaring di bahagian sini ya, di mana pihak komunis itu telah melakukan serangan daripada atas bukit nih, daripada puncak bukit nih, dan dikatakan Sir Henry Gurney keluar daripada kendaraan dia untuk melakukan serangan balas. Ada yang mengatakan macam itu, ada juga yang mengatakan dia keluar daripada kendaraan dia untuk menyelamatkan istri dia yang pada ketika itu ada di dalam kendaraan, Lady Isabel Lauterweir. Dan selepas Henry Gurney keluar daripada kendaraan itu, dia menerima beberapa das tembakan di bagian badan dia dan kepala. Dan dikatakan juga hampir 35 das tembakan yang mengenai kereta yang dinaiki oleh Sir Henry Gurney itu kereta model Rolls-Royce di mana kereta itu sekarang diletakkan di Museum Pulau Pinang. Jadi siapa yang ingin melihat kereta tersebut bolehlah terus ke lokasi Sejarah kerjaya Henry Gurney sebelumnya, di mana Henry Gurney berkhidmat dengan King Royal Rifle Corps dari tahun 1917 sehingga 1921. Kemudian beliau menyertai pasukan Hikmat di tanah jajahan British di Kenya pada 1921. Kemudian menjadi pembantu setiausaha tanah jajahan di Jamaika 1935. Ketua setiausaha ke persidangan gubernur-gubernur Afrika Timur
1938 sehingga 1944, Setiausaha Tanah Jajahan Gold Coast tahun 1994 dan 1946, dan Ketua Setiausaha Kerajaan Palestin pada tahun 1946 sehinggalah tahun 1948, di mana ketika itu Perang Dunia Kedua, sedia maklum. Henry Gini menjadi Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada 13 September 1948, di mana dia datang daripada Palestin. Dan pada 1948 dia dianugerah sebagai Order of St. Michael and St. George sebagai KCMC dan merupakan pangkat kedua paling tinggi kesatriaan British. Dan kalau ditanya dekat saya siapa hero dalam hal ni, saya tak boleh kata siapa-siapa hero dalam hal ni, disebabkan kita sendiri tahu yang Sir Henry Gini, dia sebelum dia ditugaskan di Tanah Melaya, dia datang daripada Palestin dan dia bertugas di sana untuk beberapa lama, dan kita pun sedia maklum pada ketika itu saya rasanya tak perlulah saya kongsikan di bahagian sinilah, okey. Dan begitu juga dengan Chin Peng, di mana Chin Peng kita sendiri tahu dengan agendanya yang tersendiri. Apapun, sejarah telah banyak dipesongkan. Hakikatnya macam tu, fakta sejarah banyak dipesongkan. Dan walau bagaimanapun, mengharapkan untuk semua yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan sebelumnya tu Perang Dunia Pertama dan sebaliknya lah, dan yang kini pun sama-sama juga, kita doakan untuk dorang yang terbaik. Sebenarnya di bahagian sini dulu dia ada satu signboard, di mana signboard itu bertulis dan menceritakan secara ringkas di mana lokasi ini pernah terjadinya satu tragedi tembak-menembak di antara PKM ataupun Parti Komunis Melayu dan pihak penjajah British pada ketika itu. Dan di bahagian ujung sana ada satu kuil, di mana kuil ini yang ditinggalkan di tepi jalan dan pengunjung pun tak ada dekat sini, cuma mungkin ada masa-masa tertentu lah orang akan datang dekat tempat tu. Tapi yang pastinya jalan Kuala Kubu ke Bukit Fashion ni memang satu jalan yang sunyi dan terlalu kurang sangat kenderaan yang lalu di sekitar sini, tambah-tambah lagi di musim PKP ni. Dekat sini ada satu lonceng yang melihat daripada luar saya takkan masuk ke dalam ni, takut nanti apa salah ataupun sebaliknya. Jalan Bukit Pressure ni dia memang sunyi sepi Oh, dekat sini ada apa ni? Siling bercampur baur lah dengan duit-duit lama saya tengok. Cerita misteri tentang tempat ni, ada beberapa individu yang mendakwa ketika mereka melalui laluan ni di lewat malam, telah melihat ada yang mengatakan mereka melihat tentera komunis sedang berkawat melalui jalan ni, di sepanjang laluan ni lah. Dan dikatakan tentera komunis tu tanpa kepala lah lengkap dengan baju seragam komunis. Dan ada juga beberapa versi lain yang mengatakan tentera Jepun, dan tidak kurang juga yang mengatakan tentera British pada ketika itu, di mana dakwaan beberapa individu ni diorang melihatlah dan diorang cam benda tu tentera British ataupun sebaliknya
melalui pakaian seragam tuh. Tapi yang cerita ini sejauh mana kebenarannya masih belum boleh dibuktikan. Cuma kita boleh dengarlah sebab cerita dan pengalaman seseorang tu tak sama. Jadi kita cuma boleh dengar.